sampaikan, usut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. Jelang sidang Ferdi Sambo, Prof. Ya, mengubah keterangannya soal menembak, ya tidak memberi perintah tembak. Di mana sih ada tersangka ngaku? Setiap perkara pembunuhan hanya satu hal yang bisa meloloskan, faktor psikologis kejiwaan. Menurut Anda itu akan digunakan oleh pengacara Sambo? Pengaruhnya bagi Richard Eliezer yang mengungkap ini. Richard sebagai JC, dia menimbulkan risiko hukum, buat hukum apa?